Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sesing Chi Jiwa Sun Wukong atau The Great Epsol Part 72 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, pertarungan Raja Agung dengan Sun Wukong masih begitu sengit. Sun Wukong yang kewalahan melawan Raja Agung, kini ia pun mendapat dukungan dari seluruh aliansi monster, membuat ia pun tiba-tiba kekuatannya meledak dan berubah menjadi wujud baru layaknya seorang dewa. Akibat peperangan itu, rumah penduduk pun menjadi hancur berantakan. Dan terlihat kini ciwi-ciwi murid dari Taizun pun berusaha mencari gurunya di reruntuhan itu. Hingga akhirnya mereka pun menemukan Taizun yang saat ini terkapar di dalam reruntuhan. Murid-muridnya yang khawatir pun bertanya, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Taizun yang masih lemas pun kini batuk-batuk sambil menjawab kepada muridnya kalau dia sangat menyesal karena ia telah salah perhitungan, dan ia sangat khawatir terhadap murid-muridnya yang mungkin akan disakiti oleh Raja Agung. Salah satu murid Taizun di situ pun lalu berkata, "Guru, tolong jangan berkata seperti itu. Anda telah melakukan banyak hal sejak dunia ini diciptakan." Taizun pun menjawab, "Sayangnya, ini sudah berakhir. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi karena aku akan mati." Si bulus ijo itu pun lalu memanfaatkan dirinya yang saat ini sedang lemas untuk mencuri kesempatan. Ia pun tampak menikmati bersandar di dada salah satu muridnya itu sambil berkata, "Tidak harus aku yang menyelesaikan semua ini. Biarkan saja berjalan alami. Jaga diri kalian baik-baik. Manfaatkan sisa kebahagiaan yang saat ini kita peroleh." Murid yang lain pun kini berkata, "Tidak, guru. Beberapa orang kini sedang melakukan perlawanan kepada Raja Agung." Taizun pun bertanya, "Siapa? Siapa yang melawannya?" Ciwi rambut biru pun menjawab, "Dia adalah seekor monster besar, berbulu tebal dan terlihat sangat mengerikan. Sepertinya itu..." Taizun pun lalu menyahut, "Sun Wukong." Dan di sisi lain, saat ini Raja Agung sedang terkena pukulan Wukong, dan kebalikannya Wukong pun juga terpukul oleh Raja Agung. Mereka berdua saat ini sedang baku hantam dengan sangat sengit karena Sun Wukong yang telah berubah menjadi dewa kini kekuatannya meningkat drastis, dan ia pun kini mengimbangi Raja Agung. Wukong pun kini melancarkan pukulannya lagi, tinju Super King Kong. Ya, dan grep. Seketika pukulan itu segera ditangkis oleh Raja Agung. Kini keduanya pun saling beradu pukulan. Kedua tangan mereka pun saling dorong satu sama lain. Raja Agung pun di situ berkata, "Ternyata seperti ini, Sun Wukong. Kemampuanmu saat ini bisa mengimbangi kekuatanku. Sungguh sangat menarik." Di sisi lain, para ciwi-ciwi murid Taizun yang melihat pertarungan yang sengit itu pun mengatakan kalau saat ini pertarungan Raja Agung dan Sun Wukong berlangsung seimbang. Dan tiba-tiba salah satu murid pun menjadi terkejut karena gurunya yang sebelumnya yang hanya tiduran dan mau mati kini sudah berada di atas piring terbangnya sambil mengamati pertarungan Wukong. Di situ ia berkata, "Ada hal seperti itu ya, hehe, ini sangat layak untuk diteliti." Taizun pun lalu berkata di dalam hati, "Ternyata apa yang dikatakan Buddha Alis Kuning itu adalah sebuah kebenaran. Karena sepertinya saat ini Sun Wukong juga bisa mengubah energi kepercayaan menjadi kekuatan. Ini sungguh menarik karena Sun Wukong saat ini kekuatannya telah naik level seperti dewa dan bisa mengimbangi kekuatan Raja Agung. Tapi meskipun begitu, tampaknya Raja Agung masih mendominasi." Taizun pun lalu terdiam, entah rencana apa lagi yang ia pikirkan. Ia pun lalu melihat ke pohon induk kera yang saat ini para monster berkumpul memberikan dukungan kepada Sun Wukong. Terlihat di situ Lafayette berdiri menghadap para monster dan mengomando para kera agar lebih bersemangat lagi untuk memberikan dukungan kepada Sun Wukong. Taizun pun lalu berteriak kepada Lafayette, "Hei, Buddha Alis Kuning, sudahlah, cepat nyalakan siaran dari bola mata." Sun Wukong dan Raja Agung saat ini sedang bertarung dengan seru. Sangat seru untuk dilihat semua orang di dunia. Pertarungan ini harus dilihat oleh semua orang. Lafayette pun tampak serius dan berkata, "Baiklah." Di sisi lain, terlihatlah seseorang sedang mengayunkan pisaunya. Karena saat ini dunia benar-benar sudah sangat kacau. Karena orang-orang pendukung Raja Agung saat ini saling bunuh dengan orang-orang yang menolak Raja Agung. Dan tiba-tiba saja muncul cahaya dari langit. Dan itu adalah siaran live streaming yang mulai disiarkan kembali oleh Lafayette. Orang-orang pun kini jadi menghentikan peperangannya. Dan mereka kini menatap dan mulai menonton live streaming dari Lafayette.
Di dalam siaran langsung itu, Lafayette mengatakan, "Kebakaran di mana-mana. Ratusan ribu orang telah menjadi korban gara-gara kekacauan ini. Semua orang, aku, Buddha Alis Kuning, saat ini nasib dunia yang sangat kritis telah tiba. Saat ini monster besar yang terkenal, yaitu Sun Wukong, sedang menantang Raja Agung. Pertarungan ini terkait dengan kemana arah bantuan yang akan kalian berikan. Namun, kali ini situasinya sangat unik. Tentang menang dan kalah mereka berdua. Kalian semua yang menonton pertandingan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhinya. Yang harus kalian lakukan sangat sederhana. Kalian nikmati dan tonton saja pertandingan ini. Lalu lakukan meditasi di dalam hati kalian. Jika kalian ingin Sun Wukong menang, terus sebut nama Sun Wukong dalam hati kalian. Selama ada cukup banyak orang yang memberikan dukungan, maka kemenangan akan menjadi kenyataan." Beralih di Istana Naga, saat ini Ao Sui masih bertarung sengit melawan Ao Bing. Sambil menangkis serangan-serangan dari Ao Bing, Ao Sui di situ berkata, "Hei, dengarkan Ao Bing, demi persaudaraan kita, aku selama ini mencoba bertahan dengan sikapmu selama ini. Tapi saat ini aku benar-benar kecewa dengan sikapmu. Jangan salahkan aku jika aku akan kejam padamu." Dan dahuak, seketika Ao Bing pun meninju Ao Sui sambil berteriak, "Diam, aku tidak mau lagi ditindas olehmu. Hari ini aku akan berdiri sendiri." Ao Sui pun mulai mengambil pedangnya dan berkata, "Hei, kapan aku menindasmu?" Dan tiba-tiba saja Ao Bing pun kini dikejutkan oleh sesuatu. Karena ternyata siaran langsung itu kini sudah sampai di Istana Naga. Dalam tayangan itu, Lafayette berkata, "Ini adalah pertempuran yang sangat spesial. Setiap keinginan kalian akan mempengaruhi hasilnya. Tolong dukung secara aktif. Sun Wukong menang. Ayo Sun Wukong menang. Lihatlah, lihatlah, Sun Wukong akan menang." Mendengar perkataan Lafayette itu, Ao Bing berteriak, "Tidak, Raja Agung yang harus menang." Sementara salah satu Raja Naga di situ berkata, "Hah? Ada ya pertarungan seperti itu? Aku sebelumnya tidak pernah mendengar hal itu." Ao Sui pun di situ berkata, "Apakah itu akan baik-baik saja ya? Ah, lagian tidak ada ruginya juga." Ao Sui pun lalu berkata di dalam hati, "Sun Wukong, aku akan segera melakukannya. Baik nanti kau kalah atau menang, yang jelas kehilanganmu adalah sebuah kerugian yang besar, dan aku tak mau itu terjadi." Beralih di kota Chang'an, saat ini Guru Daun pun berkata kepada Jenderal Militer Kekaisaran, "Jenderal, segera kerahkan pasukan kuda untuk menekan massa. Segera bereskan orang-orang yang mendukung kebangkitan dan melakukan penindasan. Orang-orang yang memiliki hati dan pikiran seperti kita, pada akhirnya mereka akan dapat membantu kemenangan kita." Jenderal berkuda itu pun menjawab, "Siap, tindakan ini segera dilaksanakan." Dan kini terlihat Sun Wukong pun berteriak dengan keras, dan mak dahuar, Wukong pun memukul Raja Agung dengan sangat keras hingga kepala Raja Agung pun hancur. Tapi sesaat kemudian, kepala Raja Agung pun menjadi pulih kembali. Raja Agung lalu berkata, "Hei Wukong, apakah kamu melihatnya? Tubuhku ini berasal dari kekuatan pikiran yang kekal. Selamanya tak akan bisa hancur. Apa kau menyerah?" Dan dahuar, Raja Agung pun langsung membalas dengan pukulan telak ke perut Wukong. Raja Agung lanjut memegang rambut Wukong. Dan mak ceder, tanpa ampun Raja Agung menghantamkan kepala Wukong ke tanah. Tapi dengan tubuh Wukong yang baru ini, serangan brutal itu belum membuat Wukong terluka. Raja Agung pun lalu berkata, "Sepertinya kau masih belum berdarah ya monyet." Dan dahuar, Raja Agung kembali menghantamkan kepala Wukong ke tanah sambil tertawa. Hehe. Raja Agung pun lalu mulai melompat tinggi-tinggi sambil mengangkat Wukong. "Kau mau mengumpulkan seluruh kekuatan pikiran para monster? Sungguh cara berpikir yang aneh," ucapnya. Dan mak ceder, Raja Agung sekali lagi menghantamkan Wukong dengan keras dari atas. Raja Agung lanjut berkata, "Kalian semua hanyalah para monster, makhluk dengan kualitas rendah yang liar dan brutal. Dasar rendahan, rendahan." Raja Agung pun lalu menyangking Wukong. Ia pun lalu memutar-mutar Wukong dengan sangat cepat seperti gasing. "Dasar serangga," ucapnya. Dan mak dahuar, Raja Agung pun melempar Wukong dengan keras hingga Wukong berguling-guling sampai jauh dan menghancurkan tanah dan bangunan yang dilewatinya. Wukong pun kini terjerembab di reruntuhan bangunan. Wukong pun mengerang dengan penuh kebencian yang kemudian ia kini kembali bangkit. Ia langsung menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia merasa sangat pusing dengan lemparan dari Raja Agung itu.
Dan tiba-tiba saja Wukong pun kini dikejutkan oleh tayangan seorang wanita yang berteriak, "Raja Kera, Raja Kera, Anda harus mengalahkan Raja Agung. Semua buku panduan hukum agung telah menyengsarakan kami." Wukong pun tampak terdiam dan terkejut melihat hal itu. Dan kini juga terlihat orang-orang yang lain pun berteriak, "Raja Kera, engkau adalah harapan kami. Nasib kami semua tergantung padamu." Dan terlihat juga pria-pria naga yang juga mengirimkan semangatnya kepada Wukong, "Raja Kera, jatuhkan dia." Dan grep, Raja Agung pun kini mulai mencekik Wukong dan berkata, "Sun Wukong, biarkan aku segera menyelesaikan permainan ini." Raja Agung pun mulai menarik sikunya lebih kencang untuk mengencangkan cekikannya. Ia lanjut berkata, "Atau haruskah aku berterima kasih padamu karena kamu telah membiarkanku melihat berapa banyak orang yang benar-benar memberikan harapannya padaku, berapa banyak orang yang yakin dengan diriku. Aku akan segera membunuhmu. Setelah itu, aku akan membunuh mereka satu persatu." Wukong yang mendapat cekikannya yang sangat kencang itu semakin mengerang kesakitan. Orang-orang yang mendukung Sun Wukong pun jadi panik dan khawatir dengan keadaan Wukong. Mereka pun terus mendukung dan menyebut nama Sun Wukong, "Sun Wukong, semangat." Salah seorang warga pun dengan nada memohon berkata, "Raja Kera, seluruh keluargaku juga mendukungmu. Anda harus menang." Wukong pun saat ini masih hanya bisa melihat pendukungnya saja. Dan seorang ibu dan anak pun juga berteriak, "Raja Kera, selamatkan kami. Mereka sangat jahat. Anda harus bisa mengakhiri ini semua, Raja Kera." Sementara pendukung Raja Agung pun kini marah dan mengancam dengan pisaunya kepada bapak-bapak tadi yang berteriak mendukung Sun Wukong. Bapak itu pun jadi ketakutan dan menjawab, "Baiklah, aku mendukung Raja Agung. Jangan bunuh aku." Akan tetapi di dalam hatinya, bapak itu berteriak dan memanggil-manggil nama Sun Wukong. Sementara di istana, para menteri kekaisaran yang saat ini berdiri bersama Kaisar Tang pun juga berteriak-teriak mendukung Sun Wukong. Hal itu membuat Kaisar pun melirik mereka dengan tatapan tajam karena berisik. Para menteri pun langsung ketakutan. Kaisar Tang pun lalu terdiam dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja Kaisar Tang berteriak dengan sangat kencang, "Sun Wukong, kalahkan Raja Agung untukku." Hal itu membuat semua rakyat pun jadi semangat untuk mendukung Sun Wukong dan mereka pun berteriak lebih kencang, "Sun Wukong, kalahkan Raja Agung, kalahkan." Sementara saat ini Sun Wukong pun masih belum bisa melepaskan cekikan dari Raja Agung. Wukong pun lalu meringis dan berusaha untuk melepaskan cekikan itu. Dan kini terlihat tungku api jiwa Sun Wukong pun apinya semakin membesar. Api dari tungku itu memancar kemana-mana. Karena saat ini para kera dan juga orang-orang pendukung Wukong pun bahu-membahu memberikan dukungan kepada Wukong. Digambarkan di dalam jiwa Wukong, saat ini para monyet pun yang sedang mengisi bahan bakar tungku api Wukong dibuat terkejut dengan kedatangan para manusia. Para monyet pun berkata, "Hei, para manusia berbondong-bondong datang ke sini, para naga juga." Dan kini para kera, para manusia, serta para naga semua pun bahu-membahu memberikan bahan bakar sebanyak-banyaknya ke dalam tungku api jiwa Wukong. Dan tiba-tiba makduhuar, seketika api pun menyembur dengan sangat keras. Indikator tungku pun terus menekan ke atas dan maktar. Indikator pun kini pecah karena saking tingginya tekanan. "Wow, meledak," teriak mereka. Dan jeleng 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 jeleng, seketika tungku besi hitam itu pun membesar. Dan kini tungku itu menjadi tungku raksasa yang menakjubkan. Tungku itu menyemburkan api yang sangat deras dan banyak dari semua lubang tungku. Orang-orang dan monyet di situ pun berteriak, "Wow, tungku api baru super dengan bentuk yang baru. Dia dapat menghasilkan lebih banyak motivasi yang sangat kuat." Kekuatan Wukong yang saat ini sudah meledak membuat Wukong pun kini berusaha keras untuk melakukan perlawanan kepada Raja Agung. Wukong pun mencengkeram tangan Raja Agung kuat-kuat, membuat Raja Agung pun jadi terkejut. Dan makduak, Wukong kini lanjut menghantamkan kepalanya kepada Raja Agung. Dan makjelep, Wukong lanjut menyikut Raja Agung. Dan grep, Wukong memegang tangan Raja Agung. Bantingan kepala Raja Monyet. Dan makduar, Wukong pun membanting Raja Agung dengan sangat keras. Dan makjeder, Wukong kini lanjut melakukan pukulan jatuhan sikut ke Raja Agung. Tapi dengan cepat Raja Agung pun segera menghindar. Raja Agung pun menatap tajam dan berkata di dalam hati, "Monyet ini kekuatannya selangkah demi selangkah menjadi lebih kuat. Apakah ini karena kekuatan dari pendukungnya?
dan terlihat Wukong pun kini sangat ganas dan siap untuk melanjutkan pertarungan. Dan kini terlihatlah dua raksasa yang sudah siap untuk meneruskan duelnya. Raja Agung pun lalu mengatakan, "Raja Monyet, itu bukan kamu, karena kamu adalah kumpulan dari semua kekuatan yang melawanku. Oke, simbol kristalisasi yang kacau jauh lebih banyak di dalam tubuhmu." Raja Agung pun kini mulai merilis kekuatan petir merahnya kembali dan lanjut berkata, "Setelah semua ini aku berantas, semua rintanganku akan hilang dan semuanya menjadi lancar. Dunia kebangkitan baru sebentar lagi akan resmi tiba. Semua orang akan hidup di bawah naungan hukum yang absolut." Wukong pun mengangkat tangannya karena sangat geram dan dahuar. Ia lalu mengentakkan kedua tangannya ke tanah. Wukong pun lanjut berteriak, "Selama ada aku, Sun Wukong, di dunia ini, tatanan dunia baru itu tidak akan pernah bisa terwujud." Raja Agung pun lalu melesat untuk menyerang dan berkata, "Kamu tidak akan bisa menghentikannya." Sementara Wukong pun juga melesat maju. "Ayo," teriaknya. Dan kini mereka pun akan beradu pukulan. Dan mawet, mak pewak, jelep. Pukulan itu masing-masing menampar wajah Wukong, dan Wukong memukul perut Raja Agung. Kedua pukulan itu menimbulkan gelombang ledakan yang dahsyat, yang tentu saja hal itu menghancurkan apapun yang ada di sekitar. Dan kini Lafayette pun berteriak untuk melaporkan pertarungan itu layaknya seorang reporter beneran, guys. Ia disitu berkata, "Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Serangan mereka sangat dahsyat. Masih bersama saya, Buddha Alis Kuning. Di sini saya akan melaporkan langsung untuk semua orang. Kami selalu menyajikan informasi secara cepat, langsung, akurat dan terpercaya. Hei para pemirsa, lihatlah, itulah kekuatan konflik antara kedua belah pihak. Kekuatan yang begitu dahsyat." Semua orang-orang di dunia pun kini berbondong-bondong mencari posisi yang nyaman untuk nobar. Semua orang di dunia saat ini perhatiannya semua tertuju kepada derby Wukong dengan Raja Agung. Dan terlihat kini Lafayette pun masih dengan hebohnya menjadi komentator atas pertarungan itu. Ia dengan penuh semangatnya berkata, "Wow, hei semuanya, apakah kalian melihatnya? Serangan mereka sangat menakutkan. Oh, jurus ini menggulung debu. Asapnya sangat besar. Bagi semua orang yang tidak bisa melihat dengan jelas, diharap agar terus aktif mendukung Sun Wukong. Izinkan aku memberitahu pemirsa semuanya, pertempuran saat ini masih sama-sama kuat. Kekuatan mereka setara. Jadi setiap pikiran yang kalian pikirkan tentang mereka sangat penting." Dan terlihat para monster pun kini juga sangat kusyuk menonton live pertandingan itu yang saat ini disiarkan oleh Buddha Alis Kuning. Bai Lang pun tampak serius dan berkata, "Kakak Wukong, kamu tidak boleh kalah." Putri Tengkorak di situ berkata, "Hasil pertempuran ini sangatlah penting." Sementara Hiu Perak dan Xiao Bei pun tampak terdiam dan fokus menonton. Akajiri pun lalu berkata, "Sekarang dunia ini benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang menonton pertandingan Wukong. Jika Wukong sampai kalah, maka bunga dan pohon kayu tidak akan memiliki warna lagi." Sedangkan Xiao Liu pun mengatakan, "Raja Agung saat ini masih sedikit lebih unggul, tapi Sun Wukong bertempur semakin berani." Dan tiba-tiba saja Taizun pun datang dan berteriak, "Hei hei, halo semuanya. Kalian jangan menonton saja. Ayo lakukan sesuatu. Ayo cepatlah." Akajiri yang agak kesal dengan kedatangan Taizun pun berkata, kami para monster punya cara sendiri. Hei Taizun, pergilah kau. Jangan coba-coba memerintah kami." Taizun pun menjawab, "Hei, aku juga tidak menginginkan Sun Wukong gagal kali ini. Aku punya rencana." Xiao Liu pun menyahut, "Apa itu?" Dengan tatapan bulusnya, Raja Kebajikan pun berkata, "Sihir palsu untuk penipuan. Bagaimana? Kalian para monster tak masalah kan?" Xiao Liu yang mendengar hal itu pun hanya terdiam karena masih tak mengerti dengan apa yang dikatakan Taizun itu. Pat Kai pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan, Taizun?" Taizun pun lalu mengangkat kipasnya dan berkata, "Alis Kuning, atur ulang penataan kamera dari beberapa bola mata." Lafayette yang masih tak mengerti pun berkata, "Kau ingin aku melakukan apa?" Taizun pun lalu berkata dengan keras, "Lakukan pertarungan palsu." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.